Assalamualaikum, salam sejahtera. Terima kasih kerana telah memilih channel ini. Jangan lupa tekan butang like, komen, subscribe dan share untuk. Anwar akui kelemahan kerajaan Iqra perbaiki ranking IMD. Perdana Menteri Anwar Ibrahim mengakui kelemahan kerajaan di bawah pimpinannya berikutan penurunan 7 tempat Malaysia dalam ranking daya saing dunia WCR, Institut Antarabangsa bagi Pembangunan Pengurusan IMD 2024. Semasa sesi soal jawab Perdana Menteri, Anwar mengambil maklum dengan laporan itu dan menggesa pendekatan yang lebih telus terhadap tadbir urus. Anwar berkata dia telah mengarahkan kabinet untuk meneliti laporan itu secara menyeluruh dan membincangkan secara terbuka penemuannya. Ada memang kelemahan yang harus diperbaiki, cuma saya minta perhatian bahwa secara umum, laporan itu masih mengekalkan kedudukan kita sebagai ekonomi yang stabil, katanya di Dewan Rakyat hari ini. Malaysia jatuh ke tempat ke-34 tahun ini daripada tempat ke-27 tahun lepas dalam ranking IMD yang merupakan laporan tahunan komprehensif dan titik rujukan seluruh dunia mengenai daya saing negara. Sebelum ini, bekas Perdana Menteri Muhyiddin Yassin membidas Anwar mengenai perkara itu. Menteri Pelaburan Perdagangan dan Industri Tengku Zafrul Abdul Aziz sebelum ini menyatakan kedudukan itu akan bertambah baik memandangkan negara kini dipacu oleh peningkatan ekspor produk berteknologi tinggi. Anwar berdiam diri apabila ditanya sama ada rombakan kabinet perlu disebabkan kejatuhan ranking itu. Afnan Hamimi Taib Azmuddin, PN Alorstar, yang mengemukakan soalan itu kepada Anwar berkata, kedudukan indeks itu mencerminkan kabinet Anwar dan meski Perdana Menteri dilihat bekerja keras, terdapat menteri yang menurutnya berprestasi rendah. Nampaknya mungkin ada beberapa orang menteri yang tidak ada daya bukan setakat daya saing, tidak berdaya, takut nanti kepala kereta api pergi seorang-seorang, tertinggal gerabak di belakang, pusing-pusing, tengok gerabak tak ada. Jadi adakah yang amat bermuat nak tukar gerabak-gerabak yang rosak dan lambat dengan gerabak-gerabak yang baru supaya kita boleh maju? Soalnya. Anwar akui kelemahan kerajaan Iqra perbaiki ranking IMD. Perdana Menteri Anwar Ibrahim mengakui kelemahan kerajaan di bawah pimpinannya berikutan penurunan 7 tempat Malaysia dalam ranking daya saing dunia WCR, Institut Antarabangsa bagi Pembangunan Pengurusan IMD 2024. Semasa sesi soal jawab Perdana Menteri, Anwar mengambil maklum dengan laporan itu dan menggesa pendekatan yang lebih telus terhadap tadbir urus. Anwar berkata dia telah mengarahkan kabinet untuk meneliti laporan itu secara menyeluruh dan membincangkan secara terbuka penemuannya. Ada memang kelemahan yang harus diperbaiki, cuma saya minta perhatian bahwa secara umum, laporan itu masih mengekalkan kedudukan kita sebagai ekonomi yang stabil, katanya di Dewan Rakyat hari ini. Malaysia jatuh ke tempat ke-34 tahun ini daripada tempat ke-27 tahun lepas dalam ranking IMD yang merupakan laporan tahunan komprehensif dan titik rujukan seluruh dunia mengenai daya saing negara. Sebelum ini, bekas Perdana Menteri Muhyiddin Yassin membidas Anwar mengenai perkara itu. Menteri Pelaburan Perdagangan dan Industri Tengku Zafrul Abdul Aziz sebelum ini menyatakan kedudukan itu akan bertambah baik memandangkan negara kini dipacu oleh peningkatan ekspor produk berteknologi tinggi. Anwar berdiam diri apabila ditanya sama ada rombakan kabinet perlu disebabkan kejatuhan ranking itu. Afnan Hamimi Taib Azmuddin, PN Alorstar, yang mengemukakan soalan itu kepada Anwar berkata, kedudukan indeks itu mencerminkan kabinet Anwar dan meski Perdana Menteri dilihat bekerja keras, terdapat menteri yang menurutnya berprestasi rendah. Nampaknya mungkin ada beberapa orang menteri yang tidak ada daya bukan setakat daya saing, tidak berdaya, takut nanti kepala kereta api pergi seorang-seorang, tertinggal gerabak di belakang, pusing-pusing, tengok gerabak tak ada. Jadi adakah yang amat bermuat nak tukar gerabak-gerabak yang rosak dan lambat dengan gerabak-gerabak yang baru supaya kita boleh maju? Soalnya. Anwar akui kelemahan kerajaan Iqra perbaiki ranking IMD. Perdana Menteri Anwar Ibrahim mengakui kelemahan kerajaan di bawah pimpinannya berikutan penurunan 7 tempat Malaysia dalam ranking daya saing dunia WCR, Institut Antarabangsa bagi Pembangunan Pengurusan IMD 2024. Semasa sesi soal jawab Perdana Menteri, Anwar mengambil maklum dengan laporan itu dan menggesa pendekatan yang lebih telus terhadap tadbir urus.
Anwar berkata dia telah mengarahkan kabinet untuk meneliti laporan itu secara menyeluruh dan membincangkan secara terbuka penemuannya. Ada memang kelemahan yang harus diperbaiki, cuma saya minta perhatian bahawa secara umum, laporan itu masih mengekalkan kedudukan kita sebagai ekonomi yang stabil, katanya di Dewan Rakyat hari ini. Malaysia jatuh ke tempat ke-34 tahun ini daripada tempat ke-27 tahun lepas dalam ranking IMD yang merupakan laporan tahunan komprehensif dan titik rujukan seluruh dunia mengenai daya saing negara. Sebelum ini, bekas Perdana Menteri Muhyiddin Yassin membidas Anwar mengenai perkara itu. Menteri Pelaburan Perdagangan dan Industri Tengku Zafrul Abdul Aziz sebelum ini menyatakan kedudukan itu akan bertambah baik memandangkan negara kini dipacu oleh peningkatan ekspor produk berteknologi tinggi. Anwar berdiam diri apabila ditanya sama ada rombakan kabinet perlu disebabkan kejatuhan ranking itu. Afnan Hamimi Taib Azmuddin, PN Alurstar, yang mengemukakan soalan itu kepada Anwar berkata, kedudukan indeks itu mencerminkan kabinet Anwar dan meski Perdana Menteri dilihat bekerja keras, terdapat menteri yang menurutnya berprestasi rendah. Nampaknya mungkin ada beberapa orang menteri yang tidak ada daya bukan setakat daya saing, tidak berdaya, takut nanti kepala kereta api pergi seorang-seorang, tertinggal gerabak di belakang, pusing-pusing, tengok gerabak tak ada. Jadi adakah yang amat berhormat nak tukar gerabak-gerabak yang rosak dan lambat dengan gerabak-gerabak yang baru supaya kita boleh maju? Soalnya. Anwar akui kelemahan kerajaan ikra perbaiki ranking IMD. Perdana Menteri Anwar Ibrahim mengakui kelemahan kerajaan di bawah pimpinannya berikutan penurunan 7 tempat Malaysia dalam ranking daya saing dunia WCR, Institut Antarabangsa bagi Pembangunan Pengurusan IMD 2024. Semasa sesi soal jawab Perdana Menteri, Anwar mengambil maklum dengan laporan itu dan menggesa pendekatan yang lebih telus terhadap tadbir urus. Anwar berkata dia telah mengarahkan kabinet untuk meneliti laporan itu secara menyeluruh dan membincangkan secara terbuka penemuannya. Ada memang kelemahan yang harus diperbaiki, cuma saya minta perhatian bahawa secara umum, laporan itu masih mengekalkan kedudukan kita sebagai ekonomi yang stabil, katanya di Dewan Rakyat hari ini. Malaysia jatuh ke tempat ke-34 tahun ini daripada tempat ke-27 tahun lepas dalam ranking IMD yang merupakan laporan tahunan komprehensif dan titik rujukan seluruh dunia mengenai daya saing negara. Sebelum ini, bekas Perdana Menteri Muhyiddin Yassin membidas Anwar mengenai perkara itu. Menteri Pelaburan Perdagangan dan Industri Tengku Zafrul Abdul Aziz sebelum ini menyatakan kedudukan itu akan bertambah baik memandangkan negara kini dipacu oleh peningkatan ekspor produk berteknologi tinggi.